kalau yang udah gede karena molongo. Ini langsung banget ya. Mantapnya. Ilallah, 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 ilallah. Ini kalau dipanggil gini. Sedap. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di Bule Channel guys. Nah, kali ini saya akan marah manuk, ngasih makan manuk burung gereja. Tah tuh. Wah, mantapnya. Burung gereja tinggal satu guys. Yang satu lagi pupus. Seleksi alam. Tah. Tuh. Oke, mantap. Nih, ini dia. Ini pakan menggunakan pur ayam atau puradan. Pur ayam diseduh dengan air panas lalu didinginkan secara diam-diam, asal jangan perasaan kamu aja yang dingin. Oke? Oke. Nah, ini dia, guys. Ini anakan burung gereja yang tangkapan kemarin nih. Ini kakinya kena apa ini? Oh enggak, ini ternyata masih itu. Mantap tak? Tak mantap tak? Tak ih comelnya. Ah, oke guys, jadi berhubung belum ngopi, jadi ngopi dulu. Kita siapkan gelas. Tapi kopinya eueuh, guys. Ini kopinya nggak ada. Kita beli dulu. Eta hiji jinanya kopi teh. Kopi. Di mamang ngaya weh nya. Ayo kopi yuk weh. Dan kita menemukan ini. Tah. Ini makanan-makanan yang tidak lezat. Oh, guys. Okay. Ya, nganjuk kopi dua. Oh, kamera abhemon ya. Yang iya. Si poho si teang manten. Terang ini panasnya. Mantap guys, jadi nganjuk tungtung nama, jadi tidak jadi beli berhubung keadaan mendesak. Nah begini, ini bukan sponsor ya, karena kopi hitam itu memang seleraku. Si yang apa ini ya? Mana? Tak.
Ingatan guys, bisi poho ya dengan nganjuk. Hup. Nah, cukup sekian. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usahakan ngeceknya pakai cangkang. Nah, biar terasa alami dan terkena zat-zat adiktif dan efektif buat melek. Oke, mantap. Ya, simpan. Jadi next kita marah manuk guys. Oke. Ulah kok diuyup panas. Panas. Nah, guys. Ini burung gereja yang satu lagi pupus. Nah. Jadi tinggal satu ekar. Ja. Ja. Yang kemarin itu hilang, kabur guys. Kalau yang udah gede. Karena molongo. Ini langsung mangapnya. Ush, mantap nyoh. Mantap. Tuh. Langsung santap uye. Wah, kalau jangan besar-besar ya. Kalau yang masih kecil itu. Mantap nyoh. Gede-gede-gede karena itu proses penelanan, jadi si ininya itu harus agak encer gitu tuh biar memperlancar aliran darah, memperlancar proses penyaluran makanan dan sumber energi ya. Mantap ini. Kayak boneka apa itu tuh, gede-gede-gede. Ilallah. Ini kalau dipanggil gini. Mantap ini, robong sekali guys. Tuh seru nih kalau ngasih makan seperti ini. Tidak kayak burung emprit yang anggapnya itu hanya sekecil apa itu, kecil-kecil debu. Mantap. Tuh. Langsung makan lagi guys. Nih. Ini sesekali sebenarnya harus dikasih ulat. Ulat Hongkong ataupun ulat apa itu yang kecil-kecil, ulat yang di padi itu. Nah, ini sebenarnya kalau burung gereja itu segala dimakan. Piit kamu mun segede kieu wah. Hese. Iku itu kamar ge meni nyecep awak na tiis. Beri sukuna pa jelit wae. Kana buuk pengen dicopot hese. Ulir. Tuh. Pemunae ek serwal-serwal mah. Ini saya buluan ya, kan proses dari kecil hingga dewasa. Wah, lelah. Ingat-ingat ya, bulunya masih bulu selang juga belum, masih bulu hitam kayak kumis baru dikerok. Ini makannya mantap sekali guys.
Mantap banget. Nah, oke ini nyinyir huntu guys nih. Jadi ini kita sudahi saja harapnya karena dia sudah kekenyangan. Jadi ini kita simpan gantungin di sini nih, di atas altar. Next. Nih kita simpan di sini. Lalu ini kopi, jangan lupa guys, kopi. Oke, buat kalian yang selalu support Bule Channel, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Pada intinya happy birthday to you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.